Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di In Time with Zoya bersama dengan pasangan epic ini. Happy. Oh. <laughs> ya. Epic banget. Uh, ya Uus dan Kartika gitu. Hmm. Mereka uh, menikah sejak 2018. 2016. Eh, 2016 uh -huh. gitu. Terus waktu lagi mau awal-awal pernikahannya rame banget hmm. ya kan Pasti yang lebih memantau mereka tuh tahu gitu kondisinya Nah sekarang kan gue kan kepo ya Suka nggak hmm. uh, melihat dunia persilatan ini yeah. nah, Jadi gue pengen tahu gitu Gimana kalian ngatasi karena gini ya hmm, Netizen plus 62 ini kan luar biasa Sudah terkenal di dunia internasional Bagi oh, betul. pembulian mereka yang yeah, luar biasa yeah, yeah, yeah. ya sampai sekarang film World of Marriage yes. itu ya, gitu sih. pelakor pelapor, padahal itu kan cuma fiktif belakang sampai udah tulis gede-gede. Itu -gede di film itu tuh, gitu ya, heboh banget. Nah, gue gak kebayang in real life, gitu ya, apalagi pada waktu itu hmm, Kartika menikah sama Uus. Katanya banyak yang kesujuk, katanya hmm. harusnya gitu, seorang Uus tuh tidak menikah dengan yang seperti Kartika. Plus, Kartika hamil pula, gitu sebelum menikah yeah. ya, ampun, rame banget deh. Hmm. Terus, gimana loh handle-nya? Gue mau denger dari Kartika dulu. Gimana bapak Hun? <laughs> <laughs> Kalau aku dulu sempat nggak terima Mbak Joya, hmm. karena kan aku belum pernah, belum pernah ngebayangin gimana jadi istri seorang public hibur kan, hmm. apalagi langsung dibully banyak orang gitu. Iya, jadi aku iya. sempat drop, aku bilang sama dia, "kok orang orang-orang ya? gini banget yang ngatur hidup orang." Aku sampai nangis. tapi ini kebanyakan yang ngebully aku, rata-rata maaf ya hmm. yang..." sudah berhijab gitu sudah menutup auratnya tapi yeah. kenapa mereka pada nggak bisa menjaga lisannya ya aku, hmm. gitu, kan? aku sampai nangis Dia udah deh aku nggak mau aku nggak mau dia jadi pasangan kamu gitu kayaknya aku nggak iya kayaknya aku nggak pantas, pantas deh yeah. jadi pasangan yeah. kamu udah kamu cari yang lain aja the yeah. sorry dari mm -mm. situ dia marah banget orang dia yang udah berjuang nolongin aku kan mm. untuk menikahi aku tapi orang-orang orang-orang itu malah suka so ikut campur gitu iya yeah. yeah. dan jangan salah loh Kartika ini Udah bener-bener banyak patah hatinya hmm. sebelum itu, dan uh, Uus itu mencoba hmm. untuk memenangkan hatinya. Dia menenangkan hmm. dia untuk percaya sama cinta lagi. Wih, hmm. itu prosesnya luar biasa. Yeah. Ya, Wah, kan? kacau sih. Itu <laughs> ya, kan? Berdarah-darah, <laughs> iya. Makanya, darat -darat makanya begitu, tuh. begitu dia minta putus, cuma gara-gara omongan orang tuh Terus aku bilang gitu, kayak gini ya. Sayangnya, ini tuh aku tuh berjuang sampai saat ini tuh buat kamu tanpa peduli dengan karir. Tanpa peduli omongan orang, gue hmm. udah sampai di sini. Hmm. Gitu, masa kita akhirnya runtuh gara-gara omongan ini sih. Gitu, hmm. maksudnya ya, jangan dipikirin yang ngejalanin kita kok. Gitu, hmm. gue napsunya sama lu, gue sayangnya sama lu. Gitu, gue juga, andai kata napsu dan hati bisa memilih ya. Iya, maksudnya <laughs> saya melakukan hubungan seks, bukan dengan omongan orang. Hmm. Saya berhubungan seks, dengan tubuh kamu. Omongan ya. orang gak bisa saya. Ewe, gitu, <laughs> gitu aja sih kalau saya mah gitu. Sedangkan, sedangkan apa ya uh, tingkat kepuasan saya terhadap hidup itu bukan dengan uh, mengisi ekspektasi orang lain. Ya, hmm. Iya. Karena, karena ibu saya, orang tua saya terdekat pun tidak pernah ngasih ekspektasi itu ke anak. Oh gitu. Iya. So, Jadi kita. Parenting itu pernah ngomongin soal seks, soal apa atau? atau ada ekspektasi uh, kayak, lo gak perempuan baik-baik tuh gini laki-laki baik-baik kayak begini Enggak, itu kalau itu kalau ibu-ibu ibu saya nggak pernah nggak pernah maksudnya kayak kayak uh, karena ibu saya tuh percaya sama semua anak-anaknya gitu dengan apa yang apa yang Trust, mereka iya ya. bahkan maksudnya tidak pernah ada yang disuruh kamu harus jadi dokter ya kamu harus jadi PNS ya Jumlah. kamu harus jadi polisi ya kamu harus jadi tentara nggak pernah kesebut sama sekali mm. sama sekali nggak pernah kesebut sama ibu sama bapak saya jadi mereka uh, sudah tahu konsekuensi menjadi orang tua adalah memberi bukan menerima gitu. Jadi sebisa mungkin sebisa mungkin kita mensupport apa yang dipilih oleh anak-anak kita gitu. Jadi karena orang tua saya aja tidak pernah berespektasi seperti itu, tidak tidak pernah meminta sedikit pun ke anak-anaknya untuk mengisi ekspektasi mereka gitu. Terus ini orang-orang yang nggak kenal ini Iya, yang cuma kenal lo nama, lo profil gitu. lo doang hmm, di TV, hmm, mungkin di sosial media. Iya, dan, tapi kan lo kan tato segala macam. Kenapa dianggap lo lebih pantas dengan istri soleha yang berjilbab? Bukan ini baru, berjilbab. baru, ini baru. Saya kan bertato karena dia. Oh, Oke, okay. eh. hebat gitu. sekali sih hidup ini. Jadi, <laughs> jadi dia tuh pernah pulang, terus nangis, terus dia bilang, ya kayaknya aku mau ngapus tato deh. Oh Oke. Okay. Iya, terus bilang kenapa bertato itu bukan hal yang remeh loh itu dibutuhkan keberanian, butuh komitmen gitu Iya, karena kan seumur hidup akan ada tandanya juga Seumur hidup gitu kan Terus... Kayaknya gak lebih serius daripada pernikahan, pernikahan bisa keren ya Gimana ya kita menghilangin itu Terus kamu tuh gak tahu rasanya di judge sama ibu-ibu lain Serius? Cuma karena kamu bertato gitu judge apa sih? Boleh tahu gak Kartika? Ya gitu Ya, the most. menyakiti kayak Kayak misalkan lagi nganter cia sekolah gitu, belum ngobrol belum apa, belum kenalan belum apa, kayak dia langsung menghindar sendiri loh, yeah. kayak nggak mau memulai obrolan sama aku, kayak misalkan mm -hmm. aku Yakin mencoba karena tato lo, iya apa lagi, karena aku baru kenal, yang terlihat hmm. buruk saat pertama kali kenal ya tato nggak mungkin dia nggak suka di mana sama sih aku. tato aku. Ini tato-nya. Di sini kan kanan kiri kelihatan. gitu. Oh, lu lagi pakai tank top. Enggak tank top juga sih baju ketek gini. Iya. Ya. Oke. Okay. Ya. ya gitu kan tapi kelihatan Oh, gitu. oke. Okay. Karena kan di ma di, di mata ibu-ibu yang lain mungkin yang berdandan seperti Kartika kan dibilangnya tidak tidak berwibawa gitu. Tidak tidak apa? oh kok perempuan gini dandanannya? Kok ada ibu-ibu gini sih dandanannya gitu. Ya dia gue ya. Betul. Disini. Jadi banyak-banyak pasangan-pasangan muda yang akhirnya jadi sok tahu dan sok tua. Oh, Cuma see, karena see. sudah menikah dan punya anak. So what? Padahal kan lu masih muda, lu hurma, hmm. lu nikah di umur 25. Lu masih masih bisa berpetualang berdua gitu. Sekarang petualangan lu udah bukan ibarat main game tuh bukan one player lagi tapi two player, co-op oh, gitu. Oh, oh, oh. Jadi uh, saat orang-orang uh, menikah tuh tujuannya untuk harus beridik anak yang baik harus ini apa segala macam. Okay. Sedangkan gue menerima semua kekurangannya karena dia tidak pernah menjadi ibu sebelumnya, gue tidak pernah menjadi bapak sebelumnya. Apa hak gue nyuruh-nyuruh dia? Jadi ibu yang baik terus begini, jadi oh. bapak yang baik terus begini. Dari pernikahan sebelumnya, lu gak ada anak ya? Belum. Gak ada. Okay. Jadi ini bener-bener experience kalian bener-bener pertama kali a parents dong. Hmm. Dan yang, yeah. yang harus gue yang harus gua benahi adalah dia pernah dipukulin sama suaminya, abusive dulu oh, hubungan relationship-nya. Jadi wah berarti susah juga dong lu untuk percaya sama laki-laki. iya oh terus iya, terus gimana gimana keselnya gua udah berorokan buat oh dia. God. Don't, don't do that. Sangat don't giving up to them. Iya, iya makanya Mereka gak enggak tahu siapa yeah. lo. <laughs> itu Gila. makanya. Itu sih gue yang, yang, yang harusnya gua pribadi yang harusnya yang yang ya gini ya Bun, ini tuh gue gua tuh sampai ngorbanin karir terus sampai ibaratnya nyokap gue juga yang awalnya kayak Aku gini sih caranya gitu, apa nyokap gue juga sampai sedih gitu maksudnya karena gue bye-bye aja hidupnya gitu hmm. maksudnya. Nyokap gue ngerasa kayak gue tuh tidak pantas men mendapatkan situasi seperti ini gitu yeah, nyokap was... gue. Terus akhirnya kan nyokap gue paham dia historinya gimana. Akhirnya hmm. waktu yang abis gue nikah sama dia nyokap gak mau ngomong. Terus tiba-tiba kita main ke rumah dia ada dalam kondisi emang udah hamil kan udah, udah trimester kedua lah gitu. Hmm. Gue main ke rumah terus nyokap meluk gue. Lalu udah tahu dia seperti apa dulunya terus kayak maafin mama ya kalau mama uh, kemarin oh. jutek gitu kalau kemarin mama kesannya kayak kecewa ngelihat kamu milih Kartika gitu tapi mama tahu kok Kartika dulu kayak gimana dan kamu coba buat nolong gitu hmm. ternyata anak mama baik ya maksudnya ternyata anak mama punya udah dewasa gitu karena kan kalau orang tua kan nggak kita selalu anak kecil gitu Iya jadi ya memang sih uh, iya jadi Umur berapa uh, juga kan kita biasanya hmm, masih betul dunia jadi pertimbangannya itu jadi kayak nggak hmm. mungkin anak kecil bisa mikir sampai sini hmm. gitu nggak nyangka juga iya akhirnya minta maaf gitu kayak ya Nabi Muhammad pun menaikkan derajat wanita dengan menikahi janda gitu sedangkan kan di Indonesia kan kayaknya janda tuh apa ya stigma buruk gitu I know, right? Iya yeah, kan, <laughs> gitu. Lo. Jadi, jadi uh, Nabi Muhammad ini memuliakan perempuan yang sudah hmm. janda, gitu. Sedangkan kok di Indonesia yang kesan yang katanya negara yang religius, gitu. Tapi kok ngeliat janda tuh kayak ah, ini bisa nih. Ah, nih. Iya, gampang. Gampangan nih. lah, murahan Atau lah. Gampang bisa dipakai, Iya. Lah, mau A, nah, gitu, itu cek. itu itu stigma yang 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 melekat gitu kan. Janda jandek oh. ini juga kuliah S2. <laughs> <laughs> Ibaratnya, ibarat tuh cacat sosial gitu. Eh, cacat ya. sosial. Betul. Jadi saya bilang sama dia dia kan bilang waktu itu kayak uh, dia bertato apa segala. Dia udah pernah dia janda juga gitu. Hmm. Oh, makin jelek dong pandangannya di hmm. mata orang gitu. Makin Terus banyak minoritasnya ya. Iya, jadi double apa? minority gitu kita kan. perempuan minoritas kita yeah. tatoan minoritas janda minoritas lagi. Makanya <laughs> Berat pas, sekali definisi. Pas pas saya uh, memutuskan untuk bertato tuh hmm. saya bilang kayak gini akhirnya sama sama Kartika. Bun, uh, aku sekarang bertato. Karena kenapa? Seandainya orang bertato masuk neraka, gue bareng sama lu. Seandainya orang bertato diizinkan masuk surga, wow. gue bareng sama lu gitu. Kalau seandainya nanti gue surga lu di neraka gitu, gue dapat 62 bidadari dari gitu. Gue suruh mereka nyari lu. Gue suruh, gue nggak bakal gue pakai karena nggak ada yang kayak lu. Gue bilang. 62 bidadari dari perawan. Ya. Jangan sedih. Ya, tapi jam terbang kan. Ber garu ya, garu. Berarti nggak ada dong gitu kayak ngajarin 62 62 nya lagi. Ah nggak deh gitu. Gitu mendingan Kartika Maka saja yang, juru, sudah tahu, ya. yang sudah tahu. Yang sudah tahu spot-spot Uh, saya gitu mereka sama Kartika tolong semuanya nih para beda dari cariin Kartika gitu, uh, iya kan oh. gitu, jadi emang 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 proses itu sampai sampai situ maksudnya emang Kartika hmm. tuh uh, apa ya kayak Ya mungkin dia juga banyak-banyak rasa pahit yang menurut dia gue nggak pernah ngerasain gitu. Oh iya. Ya pasti dong karena Ada, sakit hatinya pasti. dia mungkin dia ngerasanya kayak nggak mungkin nih. Uh, Susah us. mau percaya cinta lagi, yeah. mau trust sama dia, imbet dan segala macamnya kan kan kita vulnerable lagi soalnya. Betul. Ya kan? Jadinya pas pas pas. yang uh, bikin lo yakin by the way dia sampai, maksudnya dia kan se metal ini gitu loh. <laughs> Kalau lo bisa yakin dia akan mbak Zoya. Dia, oh, dia gitu. tuh berjuang terus. Aku tuh lama banget. Berapa Setahun-dua tahun, baru bisa percaya sama dia Iya, maksudnya dia non -stop. Bah bahkan sampai menikah pun dia masih ada Seuzuan-seuzuan gitu masih ada iya. Sampai akhirnya saya kena boykot kemarin sisa iya. Iya. Saya kan pernah kena boykot segala macam gitu Saya kehilangan kerjaan, saya dibilang penista dan segala macam kan Terus Hah? saya, iya Karena? Ada kasus dengan itulah pokoknya Gak juga kamu, kamu searching aja u -us, u -us pasti Uus, Uus pasti ada tuh kasusnya <laughs> Oh my God, oke okay. iya. Terus akhirnya uh, saya bilang sama dia udah nggak ada lagi kamu punya alasan uh, kamu cacat sosial karena dulu kamu janda, kamu apa hmm. segala macam kamu ngerasa dijauhi karena kamu bertato dan janda segala macam. Hmm. Aku sekarang juga punya cacat, cacat sosial loh. Aku dibilang penista dan aku uh, bertato juga gitu. Jadi kita sama-sama pasangan cacat sosial nih. nggak hmm. semua orang bisa menerima kita. Ya hmm. udah, udah nggak ada lagi alasan lu buat ngambek di rumah tangga ini cuma karena bilang lu nggak paham di posisi gua. Gua paham di posisi lu sekarang. Nah, Jadi gimana lo cara memposisikan uh, situasi itulah kurang lebih ya mungkin yeah. gak sama persis tapi ya yeah. lo tau how it feels lah. Iya, yeah. yeah. terus gue bilang ya udah kita sama-sama orang yang cacat sosial. Jadi kita struggling bareng udah. Mungkin ini cara Tuhan untuk uh, menyamakan derajat kita gitu. Wow. dalam okay. dalam That's dalam easy. rumah dalam rumah tangga <laughs> ini biar nggak ada lagi alasan-alasan yang 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 dibuat-buat seperti itu gitu. Jadi hmm. Ya, ya udah sekarang kita jalanin gitu. Jadi akhirnya sekarang pun, iya ya, kita nggak nyangka nih kita ber hmm. sudah berjalan 4 tahun. Padahal di tahun pertama kita menikah kita sudah banyak stigma-stigma negatif yeah, gitu. Yeah. Yang di mana banyak uh, maksudnya orang-orang yang dengan dengan stigma positif teman-teman gitu apa segala macam yang akhirnya cerai. Yeah. Akhirnya yang ya gue sih nggak pernah mau ikut campur kayak jajan di luar apa segala macam. Gue mah nggak peduli gitu. Uh -huh. Ya, tadi kita sempat ngebahas di uh, Orami pasti Zifran sudah ngelihat dulu ya di Orami hmm. gitu. Itu sempat dibahas bahwa uh, jangan lupa loh kalau misalnya kita akan mencari pasangan terutama <coughs> di banyak laki-laki hmm. yang mencari pasangannya dengan cara kayak gini, wah dia itu cocok untuk jadi uh, apa namanya? jadi ibu, ibu. rumah tangga yeah, jadi yeah. ini tapi suka lupa dia juga akan menjadi istri gitu, partner yeah. seksual gitu. Yeah. Jadi juga mesti cari yang memang punya uh, ini ya. Uh, wah bisa ngebayangin lah kalau sama yeah. dia tuh diranyang bakal kayak gimana gimana yeah. gitu karena ya. yang paling ya. berangsur dari seorang laki-laki itu -laki cuma satu laki-laki yang ngomong ketika melihat ada perempuan yang tertutup dibilang nah ini nih ini istri soleha ini yang dijadiin istri tuh yang begini tapi ketika ngelihat yang pakai tank top yang bertato ah, ini mah buat main-main doang itu yang sebenarnya yang ya jadi sebenarnya menjudge benar-benar dari pakaian ya itu yang yeah. uh, judge by the cover it yeah. itself gitu ya jadi sebenarnya iya Of course lah kalau misalnya menurut kalian istri soleha itu penting iya tapi hmm. itu kan adalah masalah relationshipnya dia dengan Tuhannya dia hubungannya Betul. dia ya. dengan bagaimana dia mengaplikasikan agamanya gitu ya. kan dan dia juga dan juga apa proses ya, ini, ya maksudnya gitu. secara manusianya juga bisa dinilai dari situ kan maksudnya kayak hmm. dia melayani saya dia tidak pernah sekalipun waktu keluarga kita lagi susah susahnya lagi lagi ngedrop ngedropnya bahkan kita sampai kehilangan mobil apa segala macam oh. gitu untuk bisa survive untuk hidup gitu. Dia sama sekali tidak pernah ngebahas uang sekalipun. Ah, ini menarik nih. Biasanya laki-laki hmm. pada saat lagi uh, kondisi keuangannya lagi parah, hmm. ya kondisi seksnya juga langsung kayak Flat gitu. Terus dia yang menyelamatkan saya. Oke. Okay. What did you do? Come on berbagi pada Z friends. Biar kalau pada. Karena gini banyak sekali di uh, kondisi waktu mereka udah ketawa-tawa, mencurigakan banget sih. Banyak sekali yang ketika konseling sama saya itu uh, mereka langsung uh, apa namanya drop gitu pernikahannya. Hmm. Jadi laki-laki langsung nggak bisa hubungan seks, apalagi saat stres atau saat lagi uh, melakukan hubungan seksual gitu. Yeah, yeah. Jadi langsung nggak nafsu lagi lah gitu. Nah, gitu. Apa yang lo lakukan Pustansi. sehingga dia tetap bisa Turn on Disayang aja hmm. Karena kan dia juga pasti butuh Minta nggak dia? Pasti dia gak minta kan? Enggak, gak minta ya, Laki gak akan minta Ya apa -apa. balik lagi ke tadi Pasti dia kan gampang tergodanya Jadi, <laughs> Gampang tergodanya tidak, katanya tidak perlu. Gimana Karena kan, tergodanya dia? <laughs> Disodorin apa? <laughs> Disodorin tete juga udah <laughs> Gak <laughs> nah, jadi emang emang apa ya maksudnya gua gua ngerasa gak pantas sekarang gini karena karena gua biasanya transfer dia. Iya maksudnya gua nge-provide dia dengan biasa per bulan sekian 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 gitu. Terus tiba-tiba saat sulit itu tuh, gua jadi jadi kayak Bunda tolong diirit-irit ya gitu. Gua jadi ngerasa gak berhak buat buat minta gitu. Nah. Hmm. Oh. Padahal oh. kebutuhannya ada, ada juga Ada kebutuhannya memang ada ya. Cuman dia pribadi bilang kayak Ayah kalau mau mau bilang aja tuh, Da. Da, Bunda mah enggak enggak ngelihat Ayah dari situ. Iya, aku menunjukkan kalau aku tidak apa-apa. Iya, -apa. dia, dia nunjukin hmm. dia nggak apa-apa maksudnya yang gue butuhin mah kehadiran lu, bukan hmm. uang lu gitu. Dari awal Ibaratnya gue bareng sama lu juga bukan karena duit lo kok. Nah, gitu. Ini bagus banget nih. Karena banyak orang yang laki-laki begitu seperti ini. Either dia akan selingkuh sama yang lain yang gak levelan. Karena ngerasa mm -hmm. gak mau. Mm. apa, Aduh gue gak bisa memenuhi istri gue lagi seperti dahulu kala. Uh, gimana kalau misalnya dalam keadaan kayak begini gitu. Perselingkuhan itu terjadi seperti itu. Nah satu pertanyaan gue terakhir nih. Yang juga menarik soal hubungan seks. Beda gak hubungan seks dari waktu sebelum nikah dan sesudah menikah? Since... You knock her before married, hmm. gitu kan? Sensasinya sama nggak? Waktu S lagi sama aja sih. Tetap sama. Sama. Iya sama. Ya, sama. Ah. Karena Cuma durasinya aja. Iya. Yeah. <laughs> kenapa kenapa durasinya? Iya. Yeah. Yeah. Ini interesting <laughs> loh. Cuman kan dulu kalau tuh pacaran kita kan pulang beda tempat kan, uh. gitu. Uh, jadinya kita nggak ketemu tiap hari, gak gitu. Bisa ya? yeah, gak bisa all out ya. Tapi pas udah ini kan jadi kayak kelihatan pas kita lagi nggak pengennya, uh. gitu. Kapan-kapan kita harus mancingnya, gitu. Jadi <laughs> karena ketemu tiap hari, gitu. Dan dan apa ya? Dan uh, gua sama Kartika waktu Kartika hamil pun kan karena gua terpaksa. Karena gue sudah melakukan apapun yang menurut gue penting, gitu. Maksudnya kayak karir apa segala macam buat ngebuktiin sayang ke dia itu nggak cukup. Jadi satu-satunya cara untuk membuat dia percaya sama gue, ya gue hamil ya, udah Oh my god, serius nah, cuma itu, loh. Cuma itu, cuma itu, cuma itu, <laughs> cuma itu. sudah. Metal. Jadi, oh, jadi itu belum percaya juga. Iya, jadi, udah jadi. Gitu orang, itu belum percaya juga. Dan, dan banyak orang dan dan banyak orang yang bilang ini kecelakaan. Enggak, itu bukan kecelakaan. Ternyata purpose dengan sengaja ada niatan ya. Iya gitu. Terhadap jadi terhadap ibaratnya gue kan dia kan dulu uh, pernah kena jadi jangki kan gitu hmm. dan dan pasti pasca pasca setelah itu kan pasti. Ya minderan hmm. Kayak self-esteem yang rendah dan segala macam. Dia tuh tidak punya kemampuan buat ngomong ke ibu saya Gitu takut, takut di judge Iya lah yeah. yes. Aren't we all? Gak usah ada drugs yeah, ya Iya, yeah. iya nah, Kita kan juga pasti takut sama judgement yeah, orang kan Ya cuma kan ditambah lagi dengan gitu loh. Dengan, dengan pasca dia dulu jadi jangki juga Kan itu mempengaruhi mental dia juga kan hmm. Jadi waktu dia hamil Jadi men-skip bagian itu Jadi fokusnya ke undangan ke hmm. catering ke acara gitu oh. ke tempat ke gedung apa segala macam gitu jadi mau nggak mau ya kita nge skip bagian itu pengenalan dan segala macam bla aja -bla -bla -bla, gitu pengenalannya setelah menikah malah. Gitu, jadi kalau misalnya gini, jadi gini sebenarnya dalam memasuki pernikahan, hmm. apapun alasan sebelumnya gitu ya, mau udah hmm. hamil duluan, kayak mau enggak sebenarnya kan mesti dijalanin per harinya itu ya, yeah. per problem gitu ya. Yeah. Jadi urusan seks dan uh, apa cinta itu benar-benar harus didiskusiin gitu, hmm. tanpa diskusi ini biasanya akan lebih susah sih, si friends hmm. gitu hmm. ya, so. Thank you so much, oh, yeah. <laughs> Sama -sama, ini perpanjangan yeah. sedikit dari yeah. uh, bobo bareng di Orami yeah. gitu ya Terus uh, saya menculik mereka untuk mereka bersedia untuk diwawancara <laughs> gitu mm. uh, Ini semoga bisa jadi pembelajaran buat Zee Friends Jadi mm. sebenarnya kita let's not judge a book by its cover yeah. gitu ya yeah. Kalau cuma ngelihat tampilannya kayak begini enggak cukup loh bener-bener untuk masuk pernikahan cuma melihat tampilannya aja. Ya, Kalau tampilannya udah sesuai bagus gitu. Hmm. Tapi coba dicari lebih dalam lagi value-nya apa? Ya. Hasrat seksualnya apa? Hmm. Ekspektasinya seperti hmm. apa gitu sehingga bisa kayak mereka dari sebelum menikah sampai sudah menikah seksnya tetap sama-sama oke. Okay, sama-sama iya. Ya. Gitu ya. Karena Dan, itu yang harus bertahan sih. Dan ya, mungkin yang paling banyak terpukul adalah mereka-mereka yang nggak bener-bener deep value gitu waktu lagi menikah sehingga pas lagi masa karantina berantem. Ah itu itu ya dia kan? banyak tuh yeah. Bunyam, banyak, banyak. Cere, sampai mau cerai kan ya ya kalau saya waktu yeah, yeah. masa karantina ya ya bye -bay aja gitu hmm. kayak karena emang sama emang seperti biasa. emang sama seperti karena sama emang seperti biasa. saya emang saya juga betah di rumah karena ada dia juga gitu jadi emang nggak 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 jadi masalah ketika eh, uh, karantina nah ketika yang biasanya pelariannya keluar rumah gitu entah. yang nyari couple goals cuma di Instagram, <laughs> <dan> Instagram <laughs> itu dia emang jahat biasanya sih paling mentah sih pas lagi karantina, <laughs> 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 karantina. ah lu lagi lu lagi lu mau pencitraan sama siapa men kalau karantina tuh kayak mati Gaya banget, kalau you're not honest with each other. <laughs> <laughs> gitu sih, friends. Thank you. Hey, Selamat ya. Sama ini juga Very buat, buat teman-teman yang yang maksudnya hamil di luar nikah, gitu segala macam. Nah, kita cuma bisa bilang kayak stay strong aja yes. gitu karena karena kita kita apa yang kita lakukan memang salah betul. Tapi bukan berarti kita And tidak bisa tidak bisa bertahan di rumah tangga yeah. itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah kadung ya sudah kadung terjadi okay. terus akhirnya. Uh, banyak orang yang ngomongin banyak hmm. orang yang hubungan kalian bukan kalian akan ngomongin udah pasti terus juga kalian juga mungkin menyangkut pautkan semua kemalangan kalian dengan yeah. kesulitan kesusahan hmm. kalian dengan ya ini gara-gara hamil luar nikah kita jadi hidup susah apa segala macam jangan jangan gitu mikirnya kayak Asya. Asya. kayak lu bisa kok lu bisa struggling kok gitu kita bisa buktiin kalau kita bisa lebih bertahan kok gitu jadi hmm. bukan pakai standar orang lain standar betul kedua. betul gitu karena yang saya nikahi sekarang itu bukan standar orang lain ini standar saya Gitu. nya dia i, betul <laughs> jadi selama selama kalian bilip sama satu sama lain terus kalian juga ngerasa kalau gue ngelakuin ini semua juga karena gue pengen komit sama dia Dan ini sebuah pembuktian cinta gue ke dia ya just go for it gitu jadi pertahankan walaupun memang caranya salah gitu banyak kok cara yang salah tapi akhirnya ngebuat orang jadi, uh -huh. jadi karena jadi lo badan. berniat untuk memperbaiki itu yeah. semua pernikahan lo gitu. Betul. Menurut gitu gua sih itu yang lebih penting memang so, memang Ya, awesome. ya memang memang ya gitu. gitu. Jadi banyak orang yang ngira, Gue tuh meng-encourage orang untuk hamil di luar nikah. Tidak, Tidak bukan itu, di situ. Itu it's choice. choice, Maksudnya kayak kalau misalkan lu sudah kadung gitu, ya okay, sudah ya. sayangi saja anak dan istri lu gitu. Berproses. Mm -hmm. Thank you. Sama-sama yeah. <laughs> Bye.